Akhir biar kita biasa lah kerungukan wong Jawa biar-biar ini merantau ke waduh-waduh ngeliling dunia wong-wong kan. Tapi longko zaman saat ini kita kerungu wong nom ke wani lah hijrah sampai tegak di Australia 2000 kes satu hari, 3000 kes satu hari. Dalam tempoh seminggu hospital kita dah sesak dah dan kita mungkin tak ada kemampuan untuk merawat sakit. Perkembangan yang semakin meresahkan seluruh rakyat Malaysia. COVID-19 semakin mengganas dan atas tanggungjawab sosial, IYM melancarkan kempen menonton sambil menderma bagi membantu meringankan beban menangani COVID-19. Ayo menonton sambil beramal, layari IYM.com dan menangi hadiah-hadiah menarik. COVID-19 bukan gurauan, kita jaga kita. Bukan pasal hijrah we, ibaratnya ya wong Jawa ki anggen kelopo kan, kelopo gendang kemambang dadi pulo. Moko-moko lah. Nah, hasil iki lah. Sebenarnya aku nang bus, aku ora pernah ketemu pun sell out nang bus biyen. Aku nangkep ketam nang Madura. Oh. Kan ono musim iki kan. Ah, musim. Musim ujung tahun ketem sing bulat-bulat kan. Dia pun ono size juga. Dia bukan ketem kayak gini kan. Kita ketem apa jeneng ini ketem ala ketem. Tapi aku nang kono tur sing lanang we. Lanang we. Di kawal juga. Angger kape sing wedok dicikuki yo ora manak kok. Pasal ketem ora manak sing ngendok. Ngendok ya. Sing manak kuwi wong. Jadi usah main kape wedok-wedok wong iki lah. Kok manak ta ya. Aku balik we, Meru. Aku plan terus gawe. Gawe alhamdulillah terus jadi. Terus sing jalu kuwi memang ramilah. Akhir kita harus gawe nang Australia. Ya. Kurang ilah sih lomboknya. Kan? Lomboknya. Tapi kita pun orang jez, bocah-bocah pun kena mangan. Orang yang nang Australia kena dimodifikasi lah. Daging kanguru, daging koala. Ya. Tapi orang dengan jenengan ni wes udu sell out lah. Sell in. Dengan setiap pembelian langganan film-film dari iwayang.com, RM1 dari pembelian ini akan disumbangkan kepada tabung untuk kempen membantu meringankan beban petugas-petugas dan pihak kerajaan menangani COVID-19. Sama-sama kita berjuang demi negara kita. Terima kasih petugas-petugas barisan hadapan. Jasa anda semua tidak mungkin pernah kami abaikan. Aku mau gur ngerasan Siti kan, tapi rasanya memang ya sekali lagi aku kak pak ngerasan sing. Bismillahirrahmanirrahim. Banyu ini di bedane di selaute ketem ataupun alias kepiting. Kepiting ya? Nah, kepiting. Udang, dia apa jangan ini lala, jagung. Wong putih ngomong? Kon. Kon. Anggil mangan nang tul. Kon. Jadi kon usah dimangan nang tul. Ya aku suka anggil mangan. Aku mulai sambil sayur sih. Oke, rasanya pedes sih, manis sih. Belen. Dia belen. Aku pernah mangan sell out, gur legi. Ora belen apa pedes ora rasa. Sing demo ge, butter ya. Butter ni rasa. Butter ni pun butter saka Australia, sing quality lah. Sampai teka rasane memang marem lah. Dia makan akhir kita gelek rasane teka kene. Memang dia enak. Iya, batir lu kafe wes. Kudu daun. Wes memang nyekso batir lah. Apa ngolehin calon mungkin? Nang pondok sate and kiapok jalan pipe meru. Kangen perawan yang mangan. Orang. Memang dino tu kamar ini memang itu jodoh lah ke. Kumbien jodoh ni. Ono wong memang customer tetap lah. Rondo. Diumbu lah. Takon nalin kali.
Moso tak aku Pak Takon. Takon wae terus terang, gue gentleman kan terus terang. Gue rondo ya Takon. Jadi tak kau dino-dino ya kerasi dia rondo lah. Gue susah rondo. Nah, kena air baru. Lah ini apa salah ya om Brekmat membeli nasib. Takon dino-dino. Takon ada delivery. Delivery. Dia ngomongnya alasan ini anaknya suka. Apa iya anaknya? Dia yang suka bu sopo kan. Puasati lah dia yang ger. Pangrasan sell out yang mantep. Oke, pondok sate dan jepok. Oke, weh, dangin di le. Mangan weh, usah yang orang-orang. Menampilkan dua syarikat barengan kemas terkemuka. Barisan dermawan-dermawan menganjurkan makan malam amal dan showcase bagi membantu. Dan atas dasar kepercayaan, kumpulan ini diundang menggalas tugas memeriahkan malam showcase amal. Soul Masters menampilkan Bandicoot IPK Selangor bertempat di Pondok Sate dan Gearbox Kampung Haji Muhammad Sarif, Meru, Kelang.